Kangen gak Arif, balik lagi di channel Arifin teman-teman. Dan hari ini gue mau berangkat kerja dulu teman-teman. Ini agak mendung ya, agak syahdu-syahdu gitu teman-teman. Ini sekalian gue mau ngetes Belwan Super ya teman-teman ya, karena baru beberapa hari gue ganti dan jarak tempuhnya kayaknya belum cukup untuk memaksimalkan sirkulasi olinya di mesin gue teman-teman. Jadi gue masih jalan pelan-pelan dulu teman-teman biar dapat sirkulasi yang pas dulu di mesin ya kan, baru ntar kita tes. Ini jatuhnya bukan ngetes, ini bukan ngetes belwan, karena gue yakin sih sirkulasi olinya belum maksimal. Jadi ntar kalau dites ya masih ada sisa-sisa dari orange racingnya teman-teman. Kayak gitu. Karena gue belum tahu nih sebenarnya belwannya oli bagus apa bukan gitu. Baru ini gue coba nih, makanya harus kita raba dikit-dikit teman-teman. Warnanya sih mirip kayak etnok ya, kuning-kuning jernih gitu. Terus aromanya mirip Idemitsu men, kayak anggur-anggur gitu. Ini kalau panas mantep banget ini, tapi lebih pas mendung begini sih, mendung aja gitu. Syukur-syukur sih nggak hujan, mendung sampai sore. Keren banget. Tapi sih harapan gue olinya bagus aja sih ya. Aduh. Wah. Kalau perut kosong gitu ya, gampang bersihin, gampang kedinginan. Aduh. Ini gue gak sukanya lewat sini nih, polisi tidurnya tinggi-tinggi banget tuh. Oke, kita udah mau nyampe jarak teman-teman. Ini sedikit gue ceritain tentang belwannya teman-teman ya. Belwan itu kemarin pas gue buka sih isinya cuma 700 mili teman-teman. Harganya sih seingat gue 40 ribuan ya, 40 ribuan lebih lah. Masih di bawah 50, di atas 40 seingat gue. Terus warnanya kuning jernih kayak yang gue bilang, wanginya anggur, kayak anggur ya, mirip kayak Idemitsu seingat gue. Terus apa lagi ya, bungkusnya sih cakep kan, apa namanya itu, kemasannya. Kemasannya cakep. Tapi gue belum lihat itu made in negara mana gitu. Belwan ya. Tapi ini tarikannya enak nih. Kita perasaan gue doang apa? Memang enak ya. Apa ada sisa-sisa orange racing masih ya? Karena kan jarak tempuh gue paling baru 15-an kilo tuh dari ganti kemarin. Karena emang waktunya masih libur, jadi gue belum kemana-mana sih. Ya mudah-mudahan sih nggak kayak Evalu Pro ya. Enak di awal, nggak enak di atas. Harapan gue begitu, cuma ya namanya ekspektasi ya, tetaplah ekspektasi men. Wah jalannya lumayan ya. Agak berat tarikannya, masih agak berat kayaknya. Yang dipompa oli itu belum, semprotannya belum maksimal gitu. Gue
santai aja dulu ya. Oh iya men, ini puasa kedua ya teman-teman ya. Ini selamat berpuasa buat kalian yang menunaikan teman-teman. Mungkin nanti video ini bakal gua upload untuk sore ya, sekalian ngabuburit teman-teman. Sekalian gua juga siang, sebenernya gua masuk siang ini. Tapi gua berangkat dari jam 10.18 biar nggak telat, dan gue nanti setelah sholat Jumat atau mau sholat Jumat gue mau tidur dulu teman-teman. Ini kok matanya sepet banget. Ini kalau kalian baru ganti oli samping teman-teman, itu jangan langsung digeber ya. Ini diajak jalan santai dulu. RPM-nya tanggung. Waduh, macet banget itu. Ya, oli samping tadi ya, ya itu teman-teman. Jadi oli sampingnya biar rata dulu di dalam mesin. Kira-kira oli sampingnya udah rata. Nah itu juga jangan langsung digas teman-teman. Kita raba dulu nih kemampuan oli sampingnya sejauh mana gitu. Kira-kira kalau diajak santai, enak, tambahin RPM-nya. Diajak tengah, enak, tambahin lagi. Habis itu kalau sekiranya berat ya sudah, jangan dipaksain kayak gitu cok. Untuk tarikan bawahnya sih lumayan ya men. Oh fuck, lumayan empuk lah, empuk. Tapi gue belum yakin ini performa optimal kan. Tapi sih kemarin udah gue kasih setelan basah ya. Ya udah agak bau-bau performanya dikit lah. Udah ada kelihatan dikit. Gue juga belum baca data sheet-nya ya. Ini ada data sheet-nya nggak sih ini oli? Mbak ngidupin lampu sen, belok kiri ngesen kanan, manuvernya kayak naga. Mbak naik beat emang yang terbaik cok. Kayak ngapain di pinggir jalan tuh, aduh. Mbak-mbak naik skuter metik, manuvernya kayak naga. Udah tahu ini bulan puasa, hal kecil bisa jadi perkara, dia malah nambahin kampret. Tuh, suwe. Hyundai kereta, padahal motor, tapi padahal mobil tapi kereta. Anjay. Mana mbak-mbak naga tadi mana tuh? Oh nggak lewat ya kayaknya. Manuvernya cok, cok. Kiri kanan, oke, okay, oke. Okay. Waduh, ada bapak tentara coy. Gak tau loh, gue kalau ngelihat pak tentara tuh pakai motor racing tuh buset, aura bad boynya keluar banget loh. Gokil, seneng sih gue.
Kalau ada yang lihat tentara, polisi naik ereking tuh, ketampanannya naik 100% euy. Kalau kayak gua warga sipil bawa ereking ya cuma kayak kelihatan itu ya, kayak penjahat jalanan coy. Aduh. Penjahat jalanan. Belum lagi kalau cuma pakai kaos kutang doang. Pakai celana kolor udah kayak penjahat kelamin. Ini kok gue manuvernya jadi kayak naga juga kan. Astagfirullah. Jadi makan omongan sendiri kan. Sorry ya mbak-mbak beat yang manuvernya kayak naga. Ternyata gue juga kayak naga manuver gue. Sabar, sabar. Walaupun jalan lurus, jangan digaspol dulu, sabar. Aduh. Ini orang mau kemana lagi nih? Jalan mbak-mbak lagi. Udah tahu mau lurus, yang ngambilnya kiri. Aduh. Deni uang. Banget tuh naik frigo itu. Sebenarnya kiri mulu lagi, padahal di kanan. Aduh, ngidupin hazard, anjay. Frigonya ngidupin hazard. Lampu sini nggak dimatiin lagi belok kanan. Aduh, ada apa dengan orang-orang naik matic ya? Yalah, kuatkanlah imanku. Sesungguhnya aku ikhlas. Apa ya naik matic yang seenak itu ya? Gue sih belum pernah punya motor matic sih gue. Jadi tiap krem tuh hazard, ya kan? Ada apa dikit hazard, apa dikit hazard. Kayaknya hazard tuh udah kayak lampu tembak cuy. Padahal kan nggak boleh begitu. Ini kayaknya emang nanti mau hazard juga nih. Hazard nggak nih? Oh enggak, ini orangnya ngerti kayaknya. Jangan main dikit-dikit main hazard lah, Cak. Hazard tuh untuk darurat doang, Cok. Mobil aja jarang-jarang ngirikin hazard kalau nggak ada urgent-urgent banget tuh. Ini mobil BPJS lagi nih. Gua aja nggak pernah ngirikin hazard, Cok. Pernah nggak punya. Cupu. Ini orang ngesen apa hazard tuh? Oh, bukan. Jangan-jangan orang nggak pakai helm juga hazard juga ya? Hazard. Gue nggak pakai helm gitu kali. Sabar cok, sabar. Wes. Uhuy. PCX Repsol Honda PCX edisi 50 tahun Repsol, anjay. Gak ada tulisannya sih. Waduh, tuh ketong sampah lagi kita. Penyangkut, gak tahu bau sini majual lagi PCX. Udah tahu deket bis truk sampah bau lah.